Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video hari ini yang nak tunjukkan buah bidara. Buah bidara yang saya tanam di atas tanah. Buah ini sudah matang, sudah kekuningan dan buahnya tak besar sangat. Saya ada dua jenis buah bidara. Satu bidara apple seperti dalam video saya tunjukkan. Ini bidara saya tak pasti jenis apa. Buah tak besar dan warna kuning. Hari ini saya nak kutip, nak petik, nak panen buah bidara ini. Okey, jom kita kutip. Okey, ini pokoknya. Ini pokok bidara saya yang saya tanam di atas tanah di dalam kebun mini di sebelah rumah. Ini rumah saya. Ini kebun mininya. Dan di tengah ni saya letak bidara. Okey, ini pokoknya ada buah tak banyak, ada beberapa biji. Ini dah kuning, dah kuning. Dah kuning, dah matang dah. Dah matang. Sepegang pun dah jatuh dah. Okey, saya kutip. Dah boleh dah ni. Ini pun dah boleh. Ini pun dah boleh. Bidara. Saya tak pasti sama ada bidara jenis apa. Yang saya ada jenis bidara apple tapi buahnya tak besar. Kalau kawan-kawan, teman-teman boleh turunkan komentar bidara jenis apa. Daunnya lebih kecil. Kita cari lagi. Ini kecil lagi ya. Saya balut ya. Ini kecil lagi. Sebab kalau tak balut lalat buah. Okey, dah kuning saya ambil. Ini belum. Dah kuning saya buka dia punya sarungnya. Dia buah tak banyak dah. Buah yang satu dua saya kutip makan. Yang berbunga pun banyak lagi. Yang baru keluar bunga. Ini keluar bunga. Keluar bunga. Ini pokoknya ada yang tengah berputik. Contoh ini tengah berputik. Belum balut lagi. Kecil sangat. Ni. Okey ni. Ini pokoknya. Pokok tak subur sangat. Tapi ada buah lah. Dan daunnya selalu dimakan ulat, kena selalu racun. Selalu racun. Ni belum masak. Ini pun belum masak. Okey, buah tak banyak. Ini bunga-bunga yang lain ada bunga. Ada bunga. Okey. Ini pun belum lagi. Pembajaan atas tanah 2 minggu sekali. 2 minggu sekali baja biji NPK 12 17. Baja buah. Pokoknya perlu dipangkas. Ni pokok jarak pokok. Tinggi pokok. Saiz pokoknya lebih kurang 4-5 kaki. Lebih kurang 5 kaki. Untuk pangkasnya kita buanglah tengah-tengah ni bagi ada udara mengalir cantik. Jadi tengah-tengahnya kita buang. Contohnya ini untuk cara pangkas . Yang tengah-tengah ni kita buang, yang mengganggu kita buang. Sebab kita nak mengalir pengaliran udara yang cantik. Okey, ni buang. Okey, tapi ini saya dah pangkas dah. Dah kosong banyak saya dah pangkas. Nah, cara pangkas ni kalau tengah bahagian tengah ni ganggu kita buanglah. Tapi pastikan tak ada bunga. Dah ada bunga nanti dulu sayang kan. Okey, ni. Kita buanglah. Yang mengganggu yang tengah-tengah sebab kita nak udara mengalir cantik. Daun-daun pun kita buang. Ni pokoknya. Okey, kita tengok. Ini ada buah lagi ni.
setengah buah. Kemudian sudah boleh panen, boleh petik dan berbunga. Ada tiga peringkat. Setengah buah, setengah buah, berbunga, berbunga di hujung ni, berbunga lagi. Dan yang sudah dipetik, ini buah yang sudah dipetik. Ini saja untuk hari ini. Jadi kita nak tengok, nak rasa tengok macam mana. Kita ambil satu, kita cuba makan. Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Dia lebih manis daripada bidara apple. Dan masaknya lebih kuning. Sedap. Ada biji. Langut. Saya tak pasti jenis apa. Bidara. Ini saya tanam di atas tanah. Buahnya. Tak besar. Kalau bidara apple sebiji macam buah apple dah. Benda ini lebih lonjong. Bentuknya lebih lonjong. Bidara apple buahnya bulat. Dan macam buah apple hijau. Ini tak tahu jenis apa, saya beli kat pasar pagi di Padang Serai, Kedah. Jadi tuan-tuan, kalau ada kalau tahu jenis apa, boleh turunkan komentar kat bawah. Okey. Itu saja untuk hari ini. Video pokok bidara ni saya tanam di atas tanah. Tak pasti jenis apa. Kalau tengok daunnya macam bidara apple. Okey, kita tengok perbezaannya buah bidara apple ni. Buah bidara apple besar. Ni dan ini buah bidara yang saya petik tadi. Kecil eh. Dan lebih kuning, lonjong. Bidara apple dia bulat macam buah apple. Dan bidara yang satu ni saya tak pasti jenis apa, dia lonjong dan lebih manis. Lebih manis. Kita tengok rasanya. Tengok rasanya. Tadi saya dah makan. Kita tengok yang buah bidara ni. Bismillahirrahmanirrahim. Langup, tapi kurang manis. Kurang manis sikit daripada yang tadi. Yang tadi ini manis, sangat manis. Tak pasti jenis apa. Ini pokok bidara apple. Bidara apple besar. Bidara apple ini yang dah saya dah kutip. Ini yang belum matang. Bidara apple besar. Daunnya pun nampak macam sama. Okey.